An Indonesian expert has hailed China's efforts to promote green development in a recent interview with Xinhua, noting that China's contribution to reducing pollution and controlling greenhouse gas emissions is laudable and worth learning for other countries. Kontribusi China terhadap upaya untuk menurunkan polusi, mengendalikan emisi gas rumah kaca tentunya perlu diapresiasi, dan seperti yang tadi disampaikan hasilnya sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat hari ini China membangun pembangkit energi terbarukan jauh lebih besar dibanding negara lain, dan upaya-upaya yang dilakukan di China itu juga telah berdampak pada penurunan biaya teknologi-teknologi rendah karbon. Ya, salah satunya adalah teknologi energi terbarukan, baik itu listrik dari energi surya maupun energi angin. Ya, jadi salah satu yang menurut saya upaya yang dilakukan China untuk mengendalikan polusi, emisi gas rumah kaca, mengurangi dampak lingkungan, telah berdampak pada penurunan biaya teknologi, dan akibatnya banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, bisa menikmati juga harga teknologi yang murah. China juga dengan keberhasilan melakukan di negaranya telah memberikan contoh bagaimana kombinasi dari standar yang ketat dan penegakan standar, ya, tata kelola di dalam isu-isu tersebut itu bisa menjadi contoh dan referensi bagi banyak negara berkembang termasuk di Indonesia.